Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala tawfiqihi wa imtinanih Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li shanih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih wa rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin Amma ba'ad para hadirin dan hadirat pendengar serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada malam hari ini kita sekalian patut kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas terulangnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian Sehingga pada malam hari yang berbahagia ini adalah merupakan malam kedua dari kajian kitab Qasasul Quran Sebuah kajian yang membahas tentang kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim baik yang berkenaan dengan kisah para nabi dan rasul atau kisah-kisah yang berkaitan dengan kelompok umat-umat terdahulu atau tokoh-tokoh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitab sucinya atau kisah yang berkenaan dengan biografi kehidupan Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kisahkan di dalam kitab suci Al Qur'an. Bidnillahi Taala pembahasan pertama yang akan kita bahas dalam kosa Al Qur'an ini adalah kisah tentang Nabi Adam Alaihi Salam bersama dengan iblis yang kisahnya telah banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya. Ikhatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah liat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada beliau sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan dari para malaikat terhadap keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Adam Alaihissalam, sujud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat tersebut bukanlah sujud ibadah sebagaimana yang kita kenal, tetapi sujud tahiyah, sujud penghormatan. Yang itu tentu tidak diperbolehkan di dalam syariat kita. Namun, di dalam syariat sebelum kita, hal itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan, sebagaimana sujudnya saudara-saudara Nabi Nuh kepada kedua orang tuanya ketika mereka datang ke Mesir. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika beliau menjelaskan firman Allah subhanahu wa taala di dalam surat atau di dalam surat al baqarah ayat 30 ibnu abbas mengatakan karena sujud li adam wa ta'ah taala sujud yang dilakukan oleh para malaikat kepada nabi adam itu sebagai bentuk kehormatan penghormatan adapun ketaatannya tetap hanya milik Allah subhanahu wa taala maka para malaikat ketkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam malaikat seketika itu pun dengan segera mereka melakukannya dengan tanpa mereka bertanya dengan tanpa mereka istifsar atau bertanya tentang sebab dan mengapa mereka harus sujud kepada Nabi Adam fasajadal malaikatu Fasajada sini ada fa yang menunjukkan bahwa para malaikat saat itu dengan begitu segera mereka melakukan sujud. Kecuali iblis, dia enggan dan sombong sehingga dia tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu atau perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat sod ayat yang ke-71 Allah Subhanahu wa taala berfirman Ith qala lil inni Ingatlah tatkala Robmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah liat. Fa wa fihi ruhi, lahu Maka tatkala aku telah menyempurnakan ciptaannya, dan aku telah tiupkan ruh kepadanya maka seketika itu pula para malaikat itu langsung sujud malaikatu kulluhum ajma'un maka para malaikat seketika itu pula sujud secara menyeluruh illa iblis istakbara minal kafirin kecuali iblis dia sombong dan dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir Hal itu pula disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idz lil li illa iblis. Aba wastakbara kafirin. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka seketika itu pula mereka langsung sujud kecuali iblis. Dia enggan dan sombong, dan dia termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Siapa sebenarnya iblis? Apakah iblis itu dari kalangan malaikat atau dari kalangan jin? Karena sebagian dari orang-orang yang berusaha untuk menyebarkan syubhat mereka mengatakan bahwasannya iblis itu dari kalangan malaikat, padahal ayatnya sangat jelas di dalam Surat Al-Kahfi ayat yang ke-50 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan saat itu bahwa iblis itu dari kalangan jin. Hanya sanya, iblis saat itu diperintahkan pula untuk sujud karena mereka sebelum diusir oleh Allah Subhanahu wa taala juga tinggal di dalam surga bersama dengan para malaikat bersama dengan Nabi Adam alaihissalam... Karena iblis berada di tengah-tengah mereka, maka iblis pun kemudian mendapatkan perintah tersebut. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idz malaikati adam illa iblis minal jin an amri dan ingatlah tatkala kami perintahkan kepada para malaikat ya dan di sini disebutkan para malaikat karena mereka yang mayoritas iblis ada di tengah-tengah mereka bahkan al imam ibn al imam ibnul qayyim rahimahullah beliau mengatakan karena iblis ma'al malaikati bisoratihi saminhum bimadatihi wa aslihi iblis dahulu bersama dengan para malaikat dan dengan bentuk mereka hanya bahan penciptaan iblis tidak sama dengan bahan penciptaan para malaikat karena malaikat diciptakan dari cahaya sedangkan iblis diciptakan dari dari api sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Qasimi. Ikhtal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan iblis enggan untuk melakukan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Sebab karena iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena ia menduga bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Sebab ia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam, bukan karena dia sebagaimana dikatakan oleh salah seorang tokoh jaringan Islam liberal. Ia mengatakan ini menunjukkan bahwa iblis itu makhluk yang paling bertauhid, karena diperintahkan untuk sujud oleh Allah kepada Adam. Dia tidak mau ini menunjukkan bahwa dia adalah tahu, atau karena dia tahu bahwa kalau... Kalau sujud kepada selain Allah itu hukumnya syirik katanya gitu. Padahal yang memerintahkannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebab utamanya sesungguhnya adalah karena hasad. Karena kedengkian. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwasanya dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di langit adalah penyakit hasad. Dan dosa yang pertama kali dilakukan di muka bumi ini juga penyakit Hasad. Mengapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena iblis dengki hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Qabil membunuh saudaranya Habil? Karena kedengkiannya terhadap saudaranya. Ini bahayanya hasad ini. Ya, hasad ini sangat bahaya. Dia adalah dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan dosa yang pertama kali dilakukan di bumi. -iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tatkala Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis tentang sebab mengapa dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam dan Allah Maha mengetahui apa yang akan diucapkan oleh iblis, namun Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, mana mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Wahai iblis, apa yang membuat engkau enggan untuk melakukan sujud tatkala aku memerintahkan kepadamu untuk melakukannya? Kemudian, iblis saat itu mengatakan, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan engkau telah menciptakan dia dari tanah liat." Di sini, iblis melihat kepada ras, kepada unsur, kepada sebab dari apa dia diciptakan. Iblis tidak melihat kepada siapa yang memerintahkannya, tetapi iblis dia lihat pada unsuriah, pada ras dari apa dia diciptakan. Menurut iblis bahwa api itu lebih bagus, lebih baik daripada tanah. Padahal senyatanya bahwasannya tanah itu lebih baik daripada api karena tanah itu adalah tempat kehidupan tempat munculnya sumber-sumber kehidupan. Adapun api, dia membakar, dia menghancurkan. Ya, tetapi iblis dia berijtihad dengan pendapat individunya dengan mengabaikan nas yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sehingga kemudian iblis karena atas dasar itu dia kemudian enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang terjadi tatkala iblis enggan untuk sujud kepada Nabi Adam Alaihissalam, dan perintahnya hanya sujud satu kali. Iblis kemudian, karena kesombongannya tersebut, tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengusir iblis dari surga dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semula. Dia tinggal di malakutul a'la Bersama dengan para malaikat di dalam surga Maka kemudian iblis direndahkan dan diusir Dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat al-a'raf ayat 13 Qala minha Allah kemudian berfirman Kalau begitu maka segeralah engkau keluar dari surga tidak elok dan tidak layak bagimu untuk melakukan kesombongan di dalam surga. Fakhruj, maka keluarlah engkau dari surga. Inna kamina sogirin. Sesungguhnya engkau itu makhluk yang sangat kecil. Makhluk yang sangat hina. Ikhutal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi sebuah kaidah. Apabila seseorang itu dia merendahkan dirinya karena Allah maka dirinya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sebaliknya setiap orang yang angkuh dan sombong pasti akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu Rasulullah SAW beliau bersabda ya Mantawadu alillah Allah." Barang siapa yang tawadu merendahkan diri karena Allah Maka Allah akan tinggikan derajatnya Waman Allah Dan barang siapa yang sombong Atas Allah Maka nisaya Allah akan menghinakannya Ikhwatal iman Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia tidak mau. Perintahnya pun hanya satu kali, dia menolak. Dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan mereka yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud bukan kepada Adam, tapi kepada Allah? Lalu kemudian dia enggan untuk melakukan sujud. Dan dia langgar hal itu bukan hanya satu kali Dia langgar Berapa kali Dalam satu hari kita diperintahkan untuk sujud kepada Allah berapa kali Berapa Lima kali itu sholatnya <tellan> Ya 17 rakaat dibagi ya dikali Dua berarti 34 kali kita minimal untuk melakukan sujud kepada Allah dalam satu harinya. Ya. Kalau seandainya saja iblis tidak mau sujud hanya satu kali dan sujudnya pun kepada Nabi Adam dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan mereka yang enggan untuk sujud kepada Allah dan bukan hanya satu kali pelanggaran atau penolakan yang ia lakukan tetapi sebanyak Salat yang ia tinggalkan bukankah mereka lebih berhak untuk mendapatkan kutukan dan laknat dari Allah Azza wa Jal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika iblis diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kemudian Iblis memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguhan waktu kepada dirinya sampai hari kiamat. Agar supaya dia dapat menggoda anak cucu Adam. Agar dia tidak dimatikan kecuali pada hari kiamat kelak. Maka sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya Allah kemudian mengkabulkan permintaan iblis ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Araf ayat 14 sampai ayat 15 qala anzirni ila yub'asu iblis berkata wahai robku berikanlah aku tangguhan waktu sampai hari dibangkitkan qala innaka minal munzarin Allah kemudian menjawab ya kamu akan diberikan tangguhan waktu sampai hari kebangkitan. Ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kemudian iblis tahu bahwa dia diberikan tangguhan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kemudian, maka iblis kemudian menampakkan permusuhannya dan kedengkiannya kepada Nabi Adam dan kepada anak cucunya dia berusaha seoptimal mungkin untuk menyesatkan dan memalingkan manusia dari ajaran yang lurus. Sehingga kemudian iblis berkata saat itu, "Fabima agwaitani lahum siratal mustaqim." Karena engkau telah memponisku dan menyatakanku aku sebagai makhluk yang sesat, maka Aku niscaya akan berusaha seoptimal mungkin Untuk memalingkan manusia dari jalanmu yang lurus Ikhwata iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat yang lain Di dalam surat Al-Hijr Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qala Rabbi bima agwaitani La uzayyinanna lahum fil ard wala ajmain illa mukhlasin iblis berkata wahai robku karena engkau telah menyesatkanku maka niscaya aku akan menghiasi bagi mereka di muka bumi akan menghiasi berbagai macam kemaksiatan sehingga akan tampak indah dan elok menurut pandangan manusia akan aku palingkan seluruh manusia kata iblis kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kemudian iblis setelah ia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, maka dia berusaha untuk memalingkan Nabi Adam alaihi salam bersama dengan anak keturunannya sampai hari kiamat. Langkah pertama yang dilakukan oleh iblis adalah bagaimana supaya membuat Adam alaihi salam tidak abadi tinggal di dalam surga. Maka ketika iblis terusir dari surga karena ia enggan untuk melakukan sujud kepada Nabi Adam dan Allah kemudian mengizinkan Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istrinya Hawa untuk tinggal di dalam surga Menikmati dan memanfaatkan seluruh fasilitas yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dirinya, Allah perbolehkan untuk mengkonsumsi dan menikmati seluruh apa yang ada di dalam surga, kecuali hanya satu pohon. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cegah kepada Nabi Adam dan istrinya untuk tidak diperbolehkan, bukan hanya mengkonsumsinya, bahkan mendekatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ya adam anta wa Wahai Adam, tinggallah engkau bersama dengan istrimu di dalam surga. Faqula min tuma. ma'kanlah oleh kalian berdua apa saja yang ada di dalam surga itu. Namun kalian berdua jangan pernah mendekati pohon ini fatakun mina karena jikalau engkau lakukan engkau akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim Allah Subhanahu wa taala melarang Adam dan istrinya Hawa bukan hanya untuk memakan sesuatu dari pohon itu bahkan Allah melarang untuk mendekatinya dan ini lebih tegas ya bernaung di bawah pohon itu pun sudah tidak boleh gitu tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh iblis yang dilakukan oleh iblis ini mengisyaratkan juga kata uh, Syekh Muhammad Rashid Ridha di dalam tafsirnya tafsir Al-Manar beliau mengatakan larangan untuk dekat kepada pohon yang dilarang itu mengisyaratkan kepada kita sekalian bahwa kita tidak boleh mendekati sesuatu yang haram mendekati yang syubhat saja sudah tidak boleh gitu karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena seseorang apabila dia bermain di kawasan yang syubhat, yang syubhat itu adalah sangat tipis perbedaan dengan yang diharamkan, dia batas seperti seseorang yang menggembala dekat dengan kawasan terlarang, maka gembalaannya mestilah sekali dua kali dia nyelonong. Ya, nyeberang pagar dan mengambil sesuatu dari yang tidak boleh dia makan. Oleh sebab itu, di dalam menyikapi sesuatu yang diharamkan, kita harus meletakkan ada benteng pemisah. Inilah yang dinamakan dengan takwa. Apa pengertian takwa? Hendaklah kamu menjadikan benteng pemisah antara kamu dengan apa yang dihalamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi Adam tidak hanya dilarang untuk makan tetapi dilarang untuk mendekat. Ini mengisyaratkan kata para ulama tafsir akan pentingnya kita memiliki sifat warak dan tidak bermain dalam ranah sesuatu yang menjadi syubhat bagi kita sekalian. Ketika iblis melihat Nabi Adam bersenang-senang bersama dengan istrinya di dalam surga, iblis ini kedengkiannya dan sifat hasadnya semakin menjadi-jadi. Ya, orang yang dengki seperti itu semakin melihat orang lain ada di atas kenikmatan, semakin dia tersiksa. Bukannya dia meminta kepada Allah agar Allah... Menganugerahkan kenikmatan serupa bagi dirinya Tetapi justru dia semakin makan hati Ini yang terjadi pada iblis Iblis saat itu kemudian Kedengkiannya semakin bergejolak Akhirnya kemudian dia berusaha untuk membisikkan sesuatu kepada Nabi Adam Fawaswasalahumasyaiton Liubdialahumasyaiton Ma min Maka mulailah iblis memberikan bisikan kepada Nabi Adam dan Hawa agar terbukalah, ya pakaiannya terbukalah, auratnya, ya terbukalah pakaiannya yang menutupi aurat keduanya liyubdiyalahuma ma min Para ulama menyebutkan oleh sebab itu langkah pertama yang dilakukan oleh para pengikut iblis sampai akhir zaman itu bagaimana berusaha untuk melepaskan pakaian kaum muslimin. Sebab oleh sebab itu kita lihat berbagai macam propaganda yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam saat ini Bagaimana supaya kaum muslimah, khususnya, membuka aurat agar membuka jilbab? Membuka aurat karena orang, kalau sudah terbiasa membuka aurat, rasa malunya hilang. Kalau rasa malu seseorang itu sudah hilang, maka apapun yang dilakukannya, dia tidak menjadi peduli lagi baginya. Tidak ada lagi kepedulian untuk melakukan kemaksiatan. Oleh sebab itu, Nabi SAW beliau bersabda, "Di dalam testahi syita, jikalau kamu tidak memiliki lagi rasa malu, lakukan saja apa yang kamu lakukan. Lakukan apa yang hendak kamu lakukan. Orang sudah tidak memiliki rasa malu, sudah hilang lagi akal sehatnya, tidak memiliki rasa malu." Ya, kita lihat orang kalau sudah tidak memiliki rasa malu melakukan pelanggaran yang jelas-jelas pelanggarannya diketahui oleh semua orang, dia tidak peduli lagi untuk dia lakukan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh syaitan. Berusaha langkah pertama adalah membuka aurat Nabi Adam dan istrinya. Agar hilang rasa malu dari beliau alaihi salatu wasalam Kemudian iblis berkata membisikkan kepada Nabi Adam alaihi salam dan istrinya wa qala ma mana'akuma wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin Iblis Iblis ini siapa? Apa perbedaan antara iblis, jin dengan syaitan? Iblis ini adalah as syaitanul akbar. Ya, iblis ini adalah setan terbesar. Nenek moyangnya syaitan adalah iblis. Sementara jin. Jin itu ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang saleh, ada yang jahat. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api dan iblis pun diciptakan dari api. Yang menjadi pembangkang dari kalangan jin dia namakan dengan syaitan. Ya yang yang menjadi pembangkang dari kalangan jin dinamakan dengan syaitan. Iblis berkata saat itu kepada Adam dan Hawa, apa yang menjadi penyebab Allah melarang kalian untuk mendekati pohon ini dan mengkonsumsi sesuatu dari pohon ini illa antakuna malakain kecuali karena jikalau kalian mengkonsumsi dari pohon ini kalian akan menjadi dua malaikat takuna minal khalidin atau karena kalian akan kekal dan abadi di dalam surga ini. Maka dinamakanlah kemudian pohon itu masyhur di kalangan manusia saat ini dinamakan dengan pohon khuldi. Pohon khuldi yang artinya pohon keabadian. Padahal penamaan itu adalah penamaan dari iblis. Ala adullukum 'ala syajaratil khuldi. Apakah ingin aku tunjukkan kepada kalian Kepada pohon keabadian Ini penamaan ini penamaan dari iblis Yang sesungguhnya dia bukan sajarotul khuldi Semestinya sajarotul khuruj Pohon keluar Pohon pengusiran Karena kapan kita makan Kita akan terusir Tetapi tadi bahwa iblis di dalam surat Al-Hijr ayat 39 telah bersumpah bahwa dia akan menghiasi perbuatan buruk menjadi baik. Maka selalu kemudian berbagai macam kemaksiatan dihiasi oleh iblis dan diantaranya adalah dengan memperindah berbagai macam label dan nama bagi kemaksiatan itu. Coba sekarang semua pelacur, wanita pelacur dinamakan wanita penghibur. Penghibur, bayangkan, menghibur orang itu berpahala. Ya, kurang apa indahnya? Agak kasar sedikit, WTS wanita tuna susila. Tapi tempo hari sempat dinamakan dengan wanita harapan. Harapan masuk neraka. Ya, perjudian sekarang ini tidak lagi dinamakan judi. Tapi dinamakan lotre. Dinamakan dengan undian bahkan ya dinamakan dengan sumbangan ya dulu ada SdSB di era orde baru sumbangan sd dana bakti sosial Hah? ah sumbangan dana sosial berhadiah ah ya itu ya sebelumnya porkas apa porkas singkatannya bahasa Inggris yang di Indonesia kan ramalan ya porkas putar otak rencana kaya akhirnya sinting itu porkas ya putar otak rencana kaya akhirnya sinting ingat di tahun 80-an mungkin di tahun 89 Atau 88 Tukang-tukang beca itu kerjaannya sambil nunggu penumpang. Ya. Ngisi kupon itu, duduk di mana-mana. Ada posko-poskonya. Bayangkan sampai judi dinamakan sumbangan, ya. yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Iblis membisikkan kepada Nabi Adam dan bukan hanya membisikkan, Iblis bahkan bersumpah, waqos sama huma ini lakuma laminan nasihin luar biasa. Iblis kemudian bersumpah dengan menyebut nama Allah, mau menggoda Nabi Adam bersumpah dengan menyebut nama Allah, waqos sama huma ini sumpah kemudian ditegaskan dengan taukid, sesungguhnya aku. Inilah laminan nasihin dengan sumpah diikuti dengan sungguh disungguh diiringi lagi dengan taukid. Jadi ada dua taukid di situ. Demi Allah sesungguhnya aku sungguh tulus benar-benar memberikan nasihat kepadamu. Nabi Adam alaihissalam saat itu disebutkan oleh para ahli tafsir Nabi Adam menduga bahwa tidak ada seorang pun yang berani bersumpah dengan menyebut nama Allah, sedangkan dia berdusta. Oleh sebab itu, mengapa Nabi Adam alaihissalam sampai mau mengikuti apa yang dibisikkan oleh iblis kepadanya? Para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan, karena Nabi Adam saat itu menduga bahwa rasa-rasanya tidak mungkin ada makhluk. Yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, kemudian dia berdusta. Tapi kemudian ini dilakukan oleh Iblis, dan lalu kemudian diikuti pula oleh anak cucu Adam, alaihissalam, yang mengikuti jejak langkah Iblis, sehingga saat ini sumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sesuatu yang murah hanya sekedar formalitas saja. Ya jaksa sudah disumpah dengan menyebut nama Allah. Masih menuntut penista agama hanya satu tahun dengan dua tahun percobaan. Ini bebas artinya si Ahok ini. Ya. Ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian Nabi Adam alaihissalam Tertipu dengan apa yang dikatakan oleh iblis setelah iblis bersumpah dengan menyebut nama Allah, dan dia menyatakan ketulusannya di dalam memberikan nasihat kepada iblis, kepada Nabi Adam Alaihissalam. Akhirnya, kemudian Nabi Adam terjerumus ke dalam dosa, mengkonsumsi sesuatu dari pohon itu. Tidak disebutkan dia makan buahnya atau makan apanya Tidak disebutkan karena Di dalam Al-Quran hanya disebutkan Fa'akala minha Nabi Adam memakan sesuatu dari pohon itu Bisa buahnya, bisa daunnya Bisa batangnya Wallahu ta'ala ada Fadallahuma bi Lalu kemudian iblis mulai merayunya Falamma Maka tatkala keduanya merasakan sesuatu Kata-kata dhaqo ini menunjukkan bahwa Nabi Adam hanya mengkonsumsi sedikit saja Ketika Nabi Adam baru menyicipi Adam dan Hawa baru menyicipi sesuatu dari pohon itu Badat lahuma sawatuhuma. Maka aurat keduanya tersingkap, terbuka. jannah. Namun subhanallah, rasa malu yang dimiliki oleh Nabi Adam dan istrinya begitu cepat bangkit, begitu terbuka auratnya maka seketika itu pula kemudian Nabi Adam berusaha untuk Mengambil sesuatu dari dedaunan yang ada di dalam surga, ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Adam alaihissalam. Beliau tidak menduga sebelumnya bahwa apa yang dilakukannya itu akan mengakibatkan satu kemurkaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Adam alaihissalam, ayahanda kita yang sangat soleh tidak tercatat di dalam Al-Quran atau Sunnah ada dosa lain yang dilakukan oleh ayahanda Adam alaihissalam selain daripada dosa ini. Padahal usia beliau alaihissalam berapa tahun? 960 tahun. Dalam kurun waktu yang cukup lama itu tidak tercatat, beliau memiliki dosa lain selain dari dosa memakan sesuatu atau mencicipi sesuatu dari pohon yang terlarang itu. Sekarang, berapa tahun usia kita dan berapa dosa yang sudah kita lakukan? Kita tidak bisa menghitungnya. Kita bisa menghitung kebaikan kita, bukan karena banyaknya kebaikan kita. Tetapi karena jauh lebih sedikitnya kebaikan kita dibandingkan dengan kesalahan kita, para nabi dan rasul, orang-orang pilihan Allah yang soleh, kesalahan mereka memang tampak jelas bagi kita, bukan karena banyaknya kesalahan yang mereka lakukan, tetapi karena bersihnya jiwa mereka, sehingga setetes apapun. Kesalahan yang mereka lakukan akan tampak sangat jelas. Ibaratnya, kita menggunakan pakaian yang putih, satu titik noda saja yang ada pada pakaian kita itu akan tampak sangat jelas. Demikianlah jiwa para nabi dan rasul. Karena kebersihan jiwa mereka, maka kesalahan sedikit apapun yang mereka lakukan akan tampak di hadapan kita sekalian. ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat keduanya menyadari akan kesalahannya. Langsung mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala wa nadahuma Lalu seketika itu pula langsung Allah menegur keduanya. Alam anhaquma Bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu. Wa akul lakuma inna syaitan lakuma mubin dan bukankah sudah aku katakan kepada kalian berdua Bahwa syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Ikhwat al iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, ya sehingga kemudian setelah Nabi Adam mendapatkan teguran yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan celaan darinya, maka seketika itu pula Nabi Adam Alaihissalam langsung bertaubat dan kembali kepada Allah. Dan ini adalah sifat orang yang beriman. Ida fa Apabila mereka melakukan sebuah perbuatan keji, "Zakarullah tanpa pakai lama." Seketika itu pula mereka langsung mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga dengan Adam alaihissalam Langsung seketika itu pula beliau mengatakan Rabbana zolamna anfusana Wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Adam alaihissalam seketika itu langsung mengatakan Wahai Rabb kami kami telah mendolimi diri kami dan jikalau engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami Maka niscaya kami akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Menerima taubat Nabi Adam Fatalakka Adamu min Rabbihi fataba alaih Innahu huwa tawabur rahim Allah menerima taubat Nabi Adam Tetapi tidak berarti kemudian Nabi Adam alaihi salam dengan taubat yang Allah terima tersebut Bebas dari hukuman Allah Nabi Adam tetap kemudian Diturunkan dari surga Dikeluarkan dari surga Untuk tinggal di muka bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qalah bitu ba'dukum li ba'din adu Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin Turunlah kalian dari surga. Kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Iblis akan menjadi musuh bagi Adam dan keluarganya, dan bagi kalian di muka bumi sebagai tempat tinggal dan tempat kalian bersenang-senang sampai hari yang ditentukan. Ini perintah, ini tujukan kepada. Nabi Adam dan istrinya serta Iblis akhirnya kemudian mereka diturunkan ke dunia ini. Ikhota iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah tentang Nabi Adam bersama dengan Iblis. Sana ada beberapa bagian yang akan kita bahas tentang Nabi Adam. Alaihissalam. Di bagian pertama adalah bagian Nabi Adam dengan Iblis yang telah kita jelaskan tadi secara global dari kisah keduanya ada beberapa kesimpulan penting yang dapat kita ambil. Yang pertama bahwa asal manusia itu dari Nabi Adam. Nenek moyang kita itu Adam alaihi salam dan bukan kera sebagaimana dikatakan oleh Darwin. Ya. Bukan kera atau monyet sebagaimana dikatakan oleh Darwin. Ya, biarlah monyet itu menjadi nenek moyang Darwin. Tetapi kita tidak pernah rela dikatakan bahwa monyet sebagai nenek moyang kita. Nenek moyang kita adalah Adam alaihissalam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya sendiri dan ditiupkan ruh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini adalah kesimpulan pertama. Ketika tadi kita bahas di dalam surat Shad ayat yang ke-71, Allah Subhanahu wa taala berfirman iz qala rabbuka lil malaikati inni basyaram min Jadi nenek moyang manusia itu adalah Adam alaihissalam, ya. Dan sekarang masih banyak orang-orang Barat sana, orang-orang kafir, mereka mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Darwin dengan teori evolusi yang mereka katakan ini jelas bertentangan dengan uh, konsep Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Ali wasallam. Dan Doktor Harun Yahya, beliau sangat gigih di dalam membantah teori Darwin ini di dalam video-video dokumenter beliau yang sangat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Ikhatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan kedua yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Adam bersama dengan iblis itu inti dari tugas manusia sesungguhnya adalah Taat dan tunduk kepada Allah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Lalu kemudian, mereka pun sujud kepada beliau sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Nabi Adam atas karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, dan sebagai ketaatan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa mereka ragu sedikit pun juga dengan tanpa mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa melakukan konfirmasi malaikat tidak ada seorang pun dari malaikat yang jumlahnya tentu malaikat adalah jauh lebih banyak daripada manusia malaikat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam attatis sama wa anta'id ma fiha illa wa fiha malakun sajidun langit itu sungguh telah berbunyi karena beratnya beban yang dimuatnya tidak ada satu kawasan seluas telapak kaki pun di langit sana kecuali di sana ada malaikat yang dalam keadaan ruku atau sujud tepat sejajar dengan Ka'bah yang ada di muka bumi, di sana ada Baitul Ma'mur. Ada tempat para malaikat melakukan tawaf. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan tidak pernah ada seorang pun dari mereka yang keluar darinya. Para malaikat jumlahnya sangat banyak. Namun mereka sangat tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Inti daripada Islam adalah Al-istislamu lillahi Menundukkan atau menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ketaatan Al-Islam Al-istislamu lahu Wal-inqiyad Ya Lillahi bittu'ahid Dan tunduk patuh kepada Allah dengan tauhid Wal-khulus minasyirki wa ahlih dan kita berlepas diri dari kesyirikan dan pengikutnya. Ikhatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang ketiga bahwa siapapun dari manusia maka dia bisa terjerumus ke dalam kesalahan. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini memiliki rongga, Apabila kita melihat penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara rinci tentang bagaimana penciptaan Nabi Adam Alaihissalam diciptakan dari tanah liat, kemudian menjadi hama masnun menjadi tanah liat yang e, menjadi kehitam-hitaman, kemudian menjadi sol-sol menjadi tanah liat kering bagaikan tembikar ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa taala dengan tangannya yang maha mulia maka saat itu kemudian iblis sempat melihat lalu kemudian iblis mengelilingi sebagaimana disebutkan dalam hadis mengelilingi jasad Nabi Adam yang belum ditiupkan ruh kepadanya tatkala iblis melihat bahwa Nabi Adam saat itu memiliki rongga Maka kemudian dipukulah tubuh Nabi Adam dan berbunyi Makanya dinamakan dengan sol-sol Karena dia adalah tanah liat kering yang mengeluarkan suara Maka seketika itu iblis langsung mengatakan La ini berarti makhluk ini memiliki apa kekurangan katanya gitu. Aku pasti dapat aku pasti dapat memalingkan dia dan menipu dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu adalah tabiatnya dia melakukan kesalahan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kullu bani adam wa Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan dan setiap orang yang sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang tercela dari diri kita sebenarnya adalah bukan karena kita makhluk yang suka melakukan kesalahan. Tapi yang tercela dari kita manakala kita berlarut-larut di atas kesalahan itu. Ya. Oleh sebab itu kita sekalian mesti saling mengingatkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah bersabda ad-dinu nasihah. Allah Subhanahu Wa Taala pun telah mengingatkan kita sekalian di dalam surat Al Asr. Wal Asri Innal Insana Lafi Khusrin amanu wa wa bil wa Masing-masing kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai pemberi nasihat dan sebagai yang diberi nasihat. Ketika kemudian syariat amar ma'ruf dan nahi munkar, syariat saling menasehati ini hilang dari suatu masyarakat maka kemunkaran akan merajalela di mana-mana. Dan betapa banyak dari kalangan kaum muslimin tidak tersentuh dengan nasihat. Karena sebagian kaum muslimin merasa bahwa dirinya tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan perbaikan terhadap saudaranya. Dia bersifat egois, tidak mau memberikan nasihat kepada orang lain. Saya melihat cuplikan sebuah video di jejaring sosial tadi. Ada seorang ustadz, saya tidak tahu namanya, tetapi apa yang dilakukan oleh beliau itu sangat luar biasa, mengingatkan kepada kita sekalian tentang suatu amalan yang sering kita abaikan, yaitu memberikan nasihat kepada kelompok masyarakat yang merasa tidak diperhatikan oleh kita sekalian. Apa yang kita kena dengan kelompok pang, para gelandangan yang hidupnya cuma di jalan atau di kolong-kolong jembatan. Si ustadz itu datang menghampiri mereka, kelompok pang, para pengamen yang telinganya dipenuhi dengan cincin, ya hidungnya, bibirnya, Rambutnya nggak karuan Tidak terlihat Identitasnya sebagai seorang muslim Beliau hampiri Mungkin ada sekitar 10 orang Ditanya nama-namanya Semuanya nama-namanya Nama-nama Islam Dan nama-nama yang baik Beberapa orang diantara mereka Nama-nama mereka diawali dengan Muhammad Ya, Kemudian mulai berbicara kepada mereka Dari hati ke hati Ternyata, semua mereka mengeluhkan bahwasannya kita ini kurang perhatian. Selama ini terus kita kemana? Pernahkah kita mendakwahi, ya, dakwah kita sampai ke kalangan mereka? Sebagian dari kita bahkan ribut, berebut lapak dakwah ihwa yang sudah ke masjid, ihwa yang sudah ikut pengajian ditarik ke sana ke sini. Ya, mengapa tidak yang diperebutkan itu mereka yang memang sangat membutuhkan dakwah. Ihwa sekalian, kita semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita saat ini sudah mengajak manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Sangat menyedihkan. Saya lihat di jejaring sosial, juga sebuah saluran televisi di Mesir sana, setelah terjadi revolusi Mesir yang kemudian berdampak, atau kudeta Mesir lebih pas lagi. Kaum muslimin kemudian, saat ini, banyak dari mereka tidak lagi memperhatikan urusan agama mereka. Salah satu stasiun televisi Mesir, ingat, ini bukan Indonesia. Mesir mencoba untuk menemui beberapa orang di tengah kota, orang-orang yang ditemui oleh wartawan atau reporter. Meminta kepada orang yang diwawancarainya untuk membaca surat Al-Ikhlas. Sebagian dari mereka ketika ditanya, Tarif surat Al-Ikhlas. Anda tahu surat Al-Ikhlas. Dia bilang, Kayaknya kalau Anda sebutkan awal ayatnya, saya bisa dilanjutkan, katanya gitu ya tapi nama suratnya saya tidak saya tidak tahu itu nama-nama surat tapi kalau Anda sebutkan ayatnya mungkin saya bisa lanjutkan katanya gitu. Ngeles. Sebagian yang lain mengatakan la mushfus. katanya pakai bahasa Mesir saya tidak hafal. Sebagian yang mengatakan lil asaf. Sayang sekali saya tidak hafal. Bukan satu dua. Puluhan orang. Akhwat-akhwat yang berjilbab juga tidak tahu ternyata membaca surat al-Fatihah, surat al-Ikhlas. Sebagian lagi ditanya surat al-Fatihah. Sebagiannya mengatakan jelas tidak tahu. Sebagian yang mengatakan, "Ah, jangan salahkan saya. Ini semua gara-gara katanya para ulama juga sibuk mengurus politik saja. Kita semua tidak diajarin ini." Subhanallah. Ngeri. Bapak-bapak, ibu-ibu, terkadang sudah usianya sudah 70 tahun, 60 tahun, kok bisa tidak hafal surat Al-Fatihah? Ini bukan di Indonesia, tapi di Mesir. Maksud saya, kalau di Mesir saja yang dekat seperti itu, yang masuk Islam dari sejak masa pemerintahan Umar bin Khattab seperti itu kondisinya. Bisa jadi kalau survei serupa dilakukan di negeri kita mungkin bisa lebih parah lagi. Ya walaupun tadi ditanya atau si preman yang ditanya oleh si ustaz tadi ya bisa surat Al-Fatihah katanya bisa, bisa Al-Ikhlas dia bisa. Bisa ayat kursi, bisa bahkan istrinya di situ ada istrinya juga orang pang juga bisa baca ayat kursi padahal baru masuk Islam katanya ngikut suaminya diajar ngaji oleh suaminya yang pang itu tapi bisa baca surat masih bisa baca ayat ayat kursi ya ijjal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian berikutnya di antara kesimpulan yang dapat kita ambil tentang bahaya hasad Hasad ini adalah penyakit yang melanda manusia atau yang melanda yang bisa melanda kita sekalian bahkan sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasannya dosa pertama yang dilakukan di langit dan dosa yang pertama kali dilakukan di bumi adalah hasad. Kemudian berikutnya adalah pentingnya kita sekalian bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh ayahanda kita Adam alaihissalam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita di malam hari ini dan binillahi taala episode berikutnya kembali akan kita bahas ya tentang kisah Nabi Adam di pertemuan yang akan datang. Allahu taala Allah alam wa wasallam ala nabi Muhammad. Taib barakallahu wa jazakallahu khairan Kita ucapkan kepada Al-Ustadz yang telah memberikan paparan materi terkait dari kisah Nabi Adam alaihi salam Dan ikhwat aliman, jamaah dan juga pendengar Radio Mu'ad yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk selanjutnya kami persilahkan bagi para jamaah sekalian apabila memiliki pertanyaan terkait dari pembahasan kita malam ini Silahkan pak, bisa mic dioperkan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu fiikum wa Ustaz. Wa fiikum barakallah. Uh, Ustaz tadi uh, Ustaz menjelaskan tentang malaikat itu uh, mereka semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, mohon kami diberikan petunjuk terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 102 kalau kami tidak salah tentang uh, dua malaikat yang turun uh, apakah turun ke bumi atau kemana Harut dan Marut kalau kami tidak salah ingat berkaitan dengan kedua malaikat ini, apakah mereka malaikat ini memiliki perasaan juga seperti kita manusia dan kemudian berkaitan dengan persoalan apa sehingga kedua malaikat ini bisa ada di muka bumi demikian yang ingin kami tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala

apa yang dibacakan pada kerajaan Nabi Sulaiman yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaan Nabi Sulaiman syaitinu ala mulki Sulaiman wa ma Sulaiman walakinna syaitina kafaru dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir yu'allimunan nasa shihra karena mereka telah mengajarkan sihir kepada manusia. Ayat yang mulia ini disebutkan oleh para ulama sebagai dalil yang menunjukkan bahwa sihir itu merupakan perbuatan kufur. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayathina kafaru, tafsirannya adalah wa masakhara Sulaiman walakinna syayathina saharu. Nabi Sulaiman tidak pernah melakukan sihir akan tetapi setan-setan itulah yang melakukan sihir ya. Ikhwata yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, demikian juga pada kisah Harut dan Marut yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ini ya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dua malaikat ke muka bumi di negeri Babilonia tepatnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitnah bagi manusia. Ya, memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitnah oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna nahnu fitnatun fala Kedua malaikat itu tidak mengajarkan sesuatu kepada mereka kecuali mereka mengatakan kepada kaum Nabi Sulaiman saat itu inna nahnu fitnah Sesungguhnya kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini hanyalah sebagai fitnah. Fala takfur, maka janganlah kamu kufur. Artinya janganlah kamu melakukan sihir. Ya, karena yang dimaksud dengan sihir di situ adalah ya, yang dimaksud dengan kufur di situ adalah sihir, ya. Adapun kemudian sifat malaikat maka banyak dirinci di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik itu sifat khuluqiyah atau sifat khulqiyah sifat khulqiyah adalah sifat-sifat fisik dari para malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Muhammad Alaihi Salatu Wasallam bahwasannya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak pernah menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna Itu para malaikat. Di dalam ayat yang lain ya yusabbihunallahu mereka itu senantiasa bertasbih kepada Allah dan mereka tidak futur, tidak pernah berhenti melakukan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat tidak diberikan syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak diberikan syahwat. Namun mereka diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah wujud. Sehingga malaikat tidak makan, tidak minum itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didatangi oleh malaikat yang menyamar sebagai tamu kepada beliau, Nabi Ibrahim bergegas menyembeli apa? Sapi. Sebagaimana di dalam surat Az Zariyat Allah subhanahu wa taala sebutkan kisahnya. Ya, Nabi Ibrahim bukan hanya menyembeli ayam, menyembeli sapi untuk menyambut tamu. Begitu dihidangkan, ya, mereka tidak mau makan. Ala tak kata Nabi Ibrahim. Mengapa kalian tidak mau makan? Fa'au jasa min Maka Nabi Ibrahim saat itu ditimpa oleh rasa ketakutan karena tidak mau makan. Tangan mereka juga tidak mau menyentuh itu. Ya, jadi malaikat memiliki sifat halkiah Berbeda dengan manusia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan-kelebihan lain kepada kepada para malaikat ini. Adapun kemudian sifat-sifat hulukiyahnya maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para malaikat itu adalah kiramim bararah. Mereka itu adalah makhluk-makhluk yang mulia lagi berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bi aidi safarah kiramim bararah ya. iman Ya Allah Ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala Nabi Muhammad. Taib barakallahu fiqh wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tadi dijelaskan bahwa uh, Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena sifat sombong. Sombong bersumber dari unsur penciptaannya. Pertanyaan saya adalah, Apakah ada keterangan yang menyebutkan bahwa rujukan apa yang digunakan oleh iblis sehingga dia secara unsurah itu uh, menganggap bahwa api itu lebih lebih baik daripada tanah Kemudian yang kedua uh, sumber tadi sumber Kesombongan iblis adalah dari unsur penciptaannya. Lalu, bagaimana kita kalau kita kaitkan dengan sumber-sumber kesombongan yang dilakukan oleh manusia saat ini? Ya, seperti bersumber dari karena merasa lebih, kuasa lebih, berilmu atau lebih, uh, punya jabatan lebih, punya pangkat, punya gelar, dan segala macam. Ini bagaimana kita kaitkan dengan sumber kesombongan iblis tadi? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa wa mawalah. Amma Tatkala iblis dia mengatakan ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya. Engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan engkau telah menciptakannya dari tanah. Ini tentu kita katakan tadi adalah bagian daripada bentuk kesombongan yang bersumber dari sifat hasad dan dengki. Tidak ada sedikit pun dasar bagi iblis yang menguatkan perkataannya ini sehingga dia dapat mengatakan bahwa api lebih baik dan lebih bagus daripada daripada tanah karena kalau seandainya itu yang dia jadikan sebagai dalil maka tentu bahwa malaikat yang sujud kepada Nabi Adam lebih berhak untuk bangga daripada iblis karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan iblis minaris samum dari api dari ujung api yang hitam yang berasap ini tentu ya sangat jauh kualitasnya dengan dengan cahaya tetapi ketika malaikat bersikap tawadhu iblis justru sombong dengan unsur penciptaannya tersebut. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullahu taala menyatakan bahwa kesombongan iblis ini adalah merupakan ijtihad individu iblis yang bertentangan dengan nas. Oleh sebab itu dari sinilah kemudian para ulama fikih membuat sebuah kaidah adalah lajtihada ma'an nas tidak boleh kita berijtihad apabila ada nas yang sahih. Perintahnya sangat jelas bahwa Allah memerintahkan kepada iblis dan malaikat untuk sujud. Tetapi kemudian dengan ijtihadnya yang rusak, dengan qiyas ma'al farik yang dia lakukan, maka kemudian dia terjerumus ke dalam uh, sesuatu yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini disebutkan oleh Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan ketika beliau membahas masalah ini. Istidlalu iblis alal khairiyah bil maddah kana minha taqwinuhu wa khalquhu istidlalun batil wa jahlun fadhihun zahir. Argumen iblis yang menyebutkan bahwa unsur penciptaannya lebih baik dari unsur penciptaan Nabi Adam jelas merupakan sebuah argumen yang batil dan kejahilan yang sangat uh, yang sangat tampak fa innal nur karena sesungguhnya para malaikat telah diciptakan dari cahaya sedangkan iblis diciptakan dari api yang sangat panas pekat wa huwa lahab yaitu api yang bergejolak yang bercampur dengan asap wala fi anna nura khairu minan nar dan tidak diragukan lagi bahwasannya cahaya itu lebih baik daripada daripada api wa qad dalam al malaikatu wa hum makhluquna minan nur imtisalan li amrillah sedangkan para malaikat yang diciptakan dari cahaya mereka semuanya sujud memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala fakana huwa aula bisujud semestinya Iblis, dia lebih berhak untuk sujud daripada para malaikat. Kalau seandainya kita melihat kepada faktor unsur jikalau ini yang dijadikan sebagai alasan oleh iblis, ketika uh, dia menolak untuk uh, sujud kepada Nabi Adam Alaihissalam, salam iman uh, yang Allah muliakan, apa kemudian sebab ya? Uh, seseorang itu terjerumus ke dalam kesombongan. Ada beberapa sebab yang menyebabkan seseorang itu menjadi manusia yang sombong. Sebab yang pertama adalah karena ilmu yang dimilikinya, ilmu yang tidak bermanfaat, dapat mengakibatkan seseorang sombong sehingga kemudian sebagian orang baru seberapa ilmu yang dimilikinya dia sudah memandang bahwa dirinya sebagai manusia yang paling sempurna. Sehingga kemudian dia meremehkan orang lain. Ya. Kemudian sebab lain yang bisa menyebabkan seseorang melampaui batas dan memiliki kesombongan adalah karena al-fakhru bil ahsab Wata'nu fil ansab Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Wasallam. Sombong karena Ras dan keturunan Sebagaimana iblis Ada seorang karena menganggap dirinya Ya berdarah biru Maka kemudian dia pun bisa menjadi manusia yang sombong Dan meremehkan nasab orang lain Demikian pula kesombongannya adalah Sombong sebabnya juga karena harta dan kedudukan ini juga adalah dapat menjadi sebab utama kesombongan pada manusia. Dan kesombongan apabila sudah melanda seseorang, maka sangat sulit dia akan menerima kebenaran. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan api neraka bagi mereka orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha." Fabi sa maswal mutakabirin. Dikatakan kepada orang-orang kafir, masuklah kalian ke dalam pintu-pintu jahanam. Kalian kekal di dalamnya. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah merupakan tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Ali Shallallahu Wasallam telah bersabda, la yadhuul jannah man kana fi qalbihi misqala dzaratin min kibrin tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah atau semut kecil dari kesombongan. Ketika beliau ditanya apa yang dimaksud dengan kesombongan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Al kibru wa nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Wallahu taala